Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Hari ini aku berada di toko Indonesia yang ada di Arab Saudi, tentunya di daerah Riyadh. Nah, dulunya ini toko Indonesia itu seberang sana, sekarang pindah ke seberang sini. Oke, guys, let's go. Ikuti keseruannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Nyalakan loncengnya ya, guys. Kita bersama Mas Hasim yang punya toko Purwakarta. Assalamualaikum Mas Hasim. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini dengar-dengar Purwakarta pindah ke yang baru katanya. Iya, kita sekarang pindahnya nggak terlalu jauh, jadi langsung berhadapan dengan toko yang lama. Awal di sana ya? Iya, awal di sana. Sekarang pindah ke sini. Pindah ke seberangnya, langsung ada pada lagi. Siap. Jadi pelanggan bisa langsung mendapatkan lokasinya. Tapi semua barang masih lengkap ya? Masih lengkap. Oke, siap. Yang paling penting bisa ngutang, Bos. Siap. Itulah bedanya Purwakarta sama yang lain. Terima kasih. Ya, Purwakarta. Barang lengkap, harga tetap sama. Siap, siap. Semoga jaya selalu, makin sukses dengan tempat yang barunya, makin berkah. Amin. Terima kasih. Siap. Semua makanan Indonesia. Baru sekarang yang lama ditutup pindah ke seberang, cuma seberang kumpul sama salon, bukan salon son, salon bang cukur. Oke, cukur apa Mas Agus? Cukur apa aja yang mau dicukur, saya suka nyukur apa aja. Wah. Mas Rofiq asal dari Demak. Oh, Kudus. Lagi viral. Lapangannya yang viral. Iya, lapangannya tapi. Bukan Mas Rofiqnya. Halo, aku bangga jadi orang Kudus. Betul nih pelanggan nih.
pelanggan toko Purwakarta. Purwakarta selalu yang terbaik.